130, 200, 400 dari T3 Teknik Mesin UMY. Dan ini rekan saya. Rekan nama saya Adi Arianto. NIM 2018 302064 dari T3 Teknik Mesin pasti UMY. Perkenalkan nama saya Dewi Warutama. NIM 2018 302049 dari vokasi UMY. Nama saya Koirul Fata, NIM 2018, 3259, dari teknik vokasi. Cara penggunaan mesin arah kena sedar. Simak video berikutnya akan menjelaskan cara kerja dari dimming light. Yaitu kita yang pertama yaitu kabel merah. Posisi baterai kita pasangkan dulu. Dan kabel hitam ke negatif baterai dan ini saya ngukur akur. Berat ini adalah langkah selanjutnya kita akan menghidupkan enjin. Sekarang tenaga itu 1000 RPM. Dan ini adalah alatnya namanya timing light untuk mengetahui sudut dari pemakaian. Kabel merah ini kita pasangkan ke posisi 1. Kemudian kita lihat sudut pengaturnya. Itu ada coakannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat ukur buat tune up kit. Ini adalah alat ukur fungsional tester buat mengukur low fault, point-point, sudut dwell, default, dan ohmmeter. Ini ada dua kabel hitam dan merah. Yang merah ini kita sambungkan ke main coil, dan yang hitam saya akan sambungkan ke main. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fungsional tester atau tachometer. Yang pertama, yang kabel merah ini dihubungkan ke coil yang negatif. Kemudian yang kabel hitam dihubungkan ke massa atau main body. Di mana ya? Sini aja ya. Setelah kabel terpasang semua, kemudian kita arahkan ke yang dwell ini. Setelah mengukur sudut dwell, kita arahkan ke yang oranye ini. Terus kemudian ini kan 4 silinder. Ini kita pilih yang 4 silinder. Kemudian kita hidupkan mesin. Belum kita membacanya, alangkah baik kita mengkalibrasikan dulu jarumnya agar ke angka 0. Caranya menggunakan obeng min seperti ini. Kita alahkan. Setelah dikalibrasi, kita melakukan pengukuran. Kita hidupkan mesin. Lihat. Hasil pengukurannya adalah 80 RPM. Standar sudut dwell 54 derajat. Putaran idle 750 RPM dan saat pengapian 8 sampai 10 derajat. Demikianlah video kami kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami minta maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.